Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Jadi kali ini kita bakal memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara mendapatkan quest gagal. Ini quest yang unik sekali ya. Pokoknya langsung gas gue aja seperti apa penampakannya. Oke, yang pertama silahkan kalian temui si mbak-mbak di sini. Halo mbak. Mbak Herta, ini bagian misi-misi berbahaya. Kemudian kita ngomong, kita pilih bounty. Salah satunya kita udah pilih bounty sini ya. Kita lihat peta di sini. Kemudian kita klik di sini aja. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke bagian durasi dari bounty. Langkah selanjutnya silahkan kalian cari area yang PW atau area yang mantap jiwa untuk nongkrong ya. Sekarang kita bakal balik lagi ke Mondstadt aja. Kemudian kita bakal duduk dan menunggu sampai waktunya tiba. Seperti itu, oke? Oke, sekarang kita nyari tempat duduk aja ya. Di sini aja lah. Enak nih. Kita sama Erin aja lah. Halo, Erin. Kasih Bennett aja lah. Kita nongkrong aja bareng Glory di sini. Kita nunggu di sini ya. Oke. Kita bakal terus menyakip aja videonya. Let's go. Oke, teman-teman. Waktunya tinggal 50 detik lagi. Kita bakal menunggu ya. Seperti apa hadiahnya gitu. Let's go. Harap bersabar. Ini ujian. Oke, teman-teman, tinggal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dos. Nah, kita mendapatkan quest gagal. Ini adalah salah satu quest terabsurd. Ya udah, kita bakal cek ya di sini. Kita pilih ke achievement. Kemudian ini adalah namanya quest gagal, kehilangan jejak bounty. Seperti ini, ya. Caranya gampang. Cukup ambil area bounty, waktunya berjalan, terus kita nongkrong aja dimanapun tempat yang enak kita habiskan waktunya sampai 10 menit seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman semua.